habis UAS apa, Kak? Jadi aku habis UAS Matko Desain Grafis 1 dan kita disuruh buat buku gitu. Jadi kita disuruh juga buat layoutnya, layouting, juga covernya, isinya gitu juga. Nah, ini hasil punya aku. Oh, gitu ya, Kak. Nih, kalau kayak gitu di DG 1 itu belajar apa aja, Kak, semester ini? Banyak sih kita. Nah, salah satunya juga kita tuh diajarin kayak bagaimana cara layouting, grid system, dan juga bagaimana kita dapat mengkomposisikan sebuah karya dengan form, konten, dan konteksnya dengan benar gitu. Wah, kalau kayak gitu, apakah yang paling berkesan dari mata kuliah ini? Jujur buat saya, semua tugasnya tuh punya kesannya masing-masing dan setiap tugas tuh punya adrenalin yang berbeda ya. Dan tapi menurut saya yang paling berkesan ini tugas akhir ini, tugas kelima sebagai UAS saya, dimana saya juga banyak ada drama dan effort yang lebih yang perlu saya keluarkan. Dan menurut saya itu sih memori yang tidak bisa dilupakan sih. DG 1 Kuat, kuat, kuat.